What is up guys, balik lagi di videonya Angga Panda. Video kali ini gue pengen bikin sedikit challenge buat diri gue sendiri sama buat teman-teman. Kalau misalkan mau follow challenge-nya silakan. Jadi di video kali ini gue mau bikin challenge berapa kali gue bisa melakukan 360 flip secara berturut-turut, dan di saat yang bersamaan gue mau ngasih waktu selama 5 menit. Gue bisa 360 flip berapa kali landing. Jadi hitungan yang pertama berapa kali yang non-stop, tapi saat yang bersamaan juga mau coba ngitung berapa kali 360 flip yang bisa landing dalam waktu 5 menit. Nah, tapi sebelum itu, gue baru pulang sholat Jumat dan sekarang jam makan siang jam 12:30. Lapar, belum masak juga. Kayaknya gue mau pergi nyari makan siang. Kebetulan kayaknya bulan ini di sini Happy Meal McD-nya hadiahnya lagi Looney Tunes. Jadi kayaknya gue mau coba beli Happy Meal. Mudah-mudahan kita dapat mainan-mainan Looney Tunes yang bagus-bagus. Yuk, pergi dulu beli McD. Waalaikumsalam. Can I have one Happy Meal nugget and then one also Happy Meal chicken burger? Okay. Extra cheese, also no pickle, no lettuce. Only mayonnaise and cheese. Yes. And for all the drinks, change with water, please. Okay. That's it. Thank you very much. I'll go, yeah. Okay, udah balik ke kamar. Makannya udah selesai, dapat lumayan tadi Looney Tunes yang belum pernah gue dapetin, jadi nambah-nambahin koleksi. Sambil nonton live pertandingan IATMI FIFA Online, yang kalau misalkan lo lihat gue sempat streaming 2 game sebelumnya, online juga main 2 kali menang, jadi lagi ada pertandingan online buat komunitas Indonesia yang ada di Saudi, yang ada di Qatar khususnya. Jadi lagi main, gue sambil nonton calon lawan gue. Selesai makan, nurunin makanan sambil nonton, gue bakal mulai aja challenge-nya ya. Kita lihat berapa kali gue bisa 360 flip dalam waktu 5 menit. Sama hitungan yang selanjutnya adalah hitungan berapa kali gue non-stop 360 flip tanpa bail, landing semua. Kita lihat bareng-bareng. Ya, jadi sekali lagi gue coba mau ngasih tahu challenge yang bakal gue lakuin. Jadi gue akan melakukan tri flip atau 360 flip left ground selama 5 menit. Gue akan ngitung berapa total gue bisa landing 360 flip, landing dengan benar seperti ini. Nggak sketchy, ya sketchy masuk lah tapi nggak bail. Sama di 5 menit itu ada berapa kali 360 flip yang bisa landing berturut-turut tanpa ada bail. Jadi nanti mungkin biar enak, gue akan bikin counternya, ada hitung-hitungannya di somewhere di atas sini atau di sini, hitung-hitungannya berapa kali gue landing, hitungannya masing-masing. Jadi sekarang gue coba dulu, bismillah. Oh ya, by the way, di sini ada timer. Di sini timer gue set dulu 5 menit. Gitu, 5 menit dari sekarang. Ah.
Itu preso tuh. Satu menit lagi. Gila, ternyata susah juga. Nggak tahu, kayaknya nervous juga ada kamera sama diuber-uber waktu, jadi dalam waktu 5 menit banyak banget yang sketchy-sketchy atau bahkan ngepopnya nggak dapet. Jadi dapet tadi kalau nggak salah yang berturut-turut, nanti kita cek lagi, mudah-mudahan benar yang berturut-turut 8 kali 360 flip. Yang ke-9 tadi gagal, tapi kalau yang satuan selama 5 menit nanti bakal gue tulis juga hasilnya, gue hitung pas lagi editing. Ya, jadi itu tadi attempt gua buat nyobain 360 flip 5 menit, jadi bisa landing berapa kali. Jadi buat lo pada yang kira-kira bisa lebih banyak dari gua, bolehlah dibikin videonya di Instagram atau di YouTube, di tag gua langsung. Ntar kita lihat berapa kali lo bisa 360 flip dalam waktu 5 menit. Sekali lagi, makasih udah nonton video gua. Kalau lo kira-kira bisa lebih banyak dari gue, dan gue yakin lo bisa lebih banyak dari gue 360 flip selama 5 menit, silakan bikin videonya, kita rame-ramein challenge ini. Boleh bikin di Instagram atau di YouTube, di tag ke gue. Video sekarang sampai di sini dulu. Makasih tadi udah nemenin gue beli makanan sampai main fingerboard. Sekarang gue mau ciao dulu. Sampai jumpa lagi di videonya Anggap Panda yang berikutnya. Ciao guys.